bercakap tentang harta dalam stor. Episod minggu ni Nabil Mahir terjah rumah siapa pula, FD? Ini dia cantik. Nabil terjah rumah Nabil. Tak, maksud saya selebriti yang diterjah tu adalah Nabil Ahmad. Dan Nabil Ahmad ada sedikit pesanan untuk pembeli barang-barangnya nanti. Okey. Jangan kata saya tak sayang. Saya memang sangat sayang gitar ni. Ialah gitar first, gitar current first saya beli guna duit titik peluh saya. So saya mengharapkan orang yang beli ni jangan lupa janji nanti main ambil video kat YouTube, tak kira lah sedap ke tak sedap ke kau main gitar, janji kau upload kat YouTube so that saya boleh tengok. Itu je, nak minta tu je. And then jangan main sampai melalaikan pula. Main kau dah beli, suka hati kau lah nak main macam mana. Brand new tau, Dr. Martin brand new with bouncing souls. Maknanya dengan roh yang melonjak-lonjak. Bouncing souls. Taklah. Bouncing souls maknanya dalam dia. Google lah kalau tak faham. So, harap-harap yang beli kasut ni pakai dan pergi ke tempat-tempat yang bagus. Perpustakaan. Tak, sebab kalau aku nak suruh kau pergi surau, kan kena curi pula. Lepas tu adik-adik yang 28 game. PS3. Dua joystick. Maknanya boleh main dengan member. Bukan main sorang-sorang. Dan biasanya apa yang ada ni boleh membuat anda lalai. Ingat satu kejadian pernah berlaku dekat China. Budak ni main game non-stop, meninggal on the dot. Jangan jadi macam tu. Jangan sampai melalaikan pula. Ini kalau yang adik-adik beli. Kalau yang tua beli, kau dah tua, kau fikirlah pandai-pandai. Apa-apa pun, saya memang ikhlas bagi semua ni dengan niat supaya hasil daripada jualan barang-barang ni semua boleh pergi ke charity, boleh pergi ke tempat yang betul dan insya-Allah duit yang diorang dapat tu boleh mempermudahkan lagi kehidupan mereka yang tak begitu mudah. Okeylah, ambil lah, ambil. Okey, bye.